apa ya, teman-teman yang milenial tuh pinjam pakai dana itu bisa aja. Oh, gitu. Menjaminkan apa, karena ini kan pertemanan kadang-kadang bisnis itu ya. Nah sebenarnya yang tadi saya bilang, yang disampaikan si penanya juga, itu equity crowdfunding itu adalah bagaimana membuat bursa kecil, itu bursa mini, itu adalah equity crowdfunding. Itu sebenarnya sudah, jadi bagaimana ini dilakukan oleh para milenial. Sebenarnya memang yang ditakutin kan sekarang adalah bagaimana capital outflow keluar semakin gede, karena ada cryptocurrency, ada bitcoin. Sekarang milenial senangnya bertransaksi di seperti itu ya, daripada bertransaksi di pasar modal yang dirasa lebih lambat ya. Kalau anak-anak sekarang senangnya lu beli crypto macam-macam lah ya, lebih di sana. Jadi itu yang kemungkinan yang saya tanggepin di market ini mulai terbelah ya. Maka produk pasar modal tuh harus inovatif, harus kreatif. Yang kalau dari dulu yang saya lihat kan masih minim ya inovatifnya ya, terutama untuk meng-create produk baru. Nggak tahu kalau nanti ke depan model-model crypto ada nggak ya. Nah demikian juga sebenarnya pasar modal tumbuh dengan banyak IPO baru ya, yang kita lihat, tapi memang big cap-nya belum. Atau kalau dahulu tuh yang mau IPO, yang mau muncul tuh BUMN, ditungguin banyak orang, pasti memberikan kontribusi return ya, gitu. Itu Bung Ahmad ya.